Lebih 5,000 penduduk dari kumpulan B40 akan mendapat manfaat dari program My Beras at Wilayah yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bantuan beras itu akan diberikan secara percuma setiap minggu. Bedah siasat ke atas kanak-kanak 7 tahun yang maut dipercayai akibat didera di Melaka mendapati ada pelbagai kesan kecederaan baru dan lama. Bagaimanapun, punca kematian hanya akan diketahui selepas hasil ujian makmal spesimen mangsa. Bursa Malaysia dijangka terus diniagakan dalam keadaan berhati-hati minggu ini, didorong sentimen bercampur terhadap prospek ekonomi serantau dan global. Ikuti Awani 745 dan astroawani.com untuk laporan penuh.